semua yang hadir mendapatkan apa yang dihajatkannya. Allahumma ya Allah, berilah saat ini ya Rabb, turunkan rahmat-Mu kepada kami dan semua yang hadir ini dan yang mengikuti acara ini. Allahumma ya Allah, saksikan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Rasul-Mu Muhammad. Kami adalah umat Nabi-Mu Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, khususan di Palestine wa fi Lebanon ya arhamar rahimin. Wansur umat Sayyidina Muhammad fi kulli makan. Allahumma ya arhamar rahimin, waj'alna min ahsani umat Sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jadikan majlis Sabilut Taubah menjadi majlis yang Kau terima semua taubat mereka, majlis yang Kau angkat derajat mereka, majlis yang Kau ridhoi semua apa yang mereka amalkan. Jadikan majlis ini sebagai contoh bagi majlis-majlis yang lain. Jadikan majlis Sabilut Taubah ya Rabb menjadi majlis yang Kau ridhoi dan diridhoi Rasul-Mu Muhammad, serta diridhoi pada guru-guru kami ya Arhamar Rahimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Jadikan majlis Sabilut Taubah ini membawa keberkahan bagi anak cucu kami ya Rabb hingga yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, apa yang diniatkan oleh saudara kami Gus Iqdam, ya Rabb, kabulkan apa niat beliau, kabulkan apa yang menjadi hajat beliau, dan jadikan apa yang menjadi cita-cita beliau ya Allah Kau kabulkan, dan jadikan keluarga besar beliau keluarga besar yang Kau ridhoi dan mudah dalam menjalankan amanah-amanah yang telah Kau berikan kepada mereka. Ya Rabb, jadikan tempat ini tempat yang dibanggakan oleh guru-guru kami. Guru-guru kami ya Arhamar Rahimin, semua bangga ya Rabb melihat perkumpulan seperti ini. Jadikan kami santri dan murid yang dapat dibanggakan guru-guru kami. Ya Rabb, jadikan guru-guru kami ridha terhadap kami. Jadikan kedua orang tua kami ridha terhadap kami. Jadikan semua yang kami amalkan ini ya Rabb, amalan yang dapat membuat kedua orang tua kami ridha, dapat membuat guru-guru kami ridha, dapat membuat Rasulullah ridha. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami petunjuk jalan yang Kau ridhoi ya Rabb, mudahkan kami dalam menjalankan semua bentuk amal, jauhkan kami dari semua bentuk kemaksiatan, dekatkan kami dengan orang yang dekat kepada-Mu dan Nabi Muhammad. Jadikan semua santri-santri daripada majlis Sabilut Taubah menjadi santri-santri yang dapat dibanggakan guru-gurunya, santri-santri yang dapat dibanggakan Rasulullah, santri-santri yang dapat menjadi contoh bagi santri-santri yang lain. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin, jadikan semua yang hadir di malam hari ini Kau tulis tergolong min ahlil jannah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, dekatkan kami dengan surga-Mu bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, dan bersama semua jamaah kami ini. Ya Rabb, kami yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang baik. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha baik, dan kami kumpul di tempat ini mengharap kebaikan-kebaikan dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, mudahkan kami untuk menjadi orang yang terbaik, dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat kebaikan kami bagi yang lain ya Rabbal Alamin. Siapapun yang membantu terlaksananya acara di malam hari ini, baik tenaga pikiran maupun harta, jadikan semua amal-amal itu amal yang akan membahagiakan mereka dunia dan akhirat, amal yang akan memudahkan urusan-urusan mereka, amal yang akan menghantarkan mereka ke dalam ridha-Mu dan ridha Rasul-Mu Muhammad. Jadikan amal-amal yang mereka amalkan di malam hari ini menjadi amal yang akan memudahkan semua kesulitan mereka, amal yang akan menyembuhkan semua penyakit kami dan mereka, amal yang akan menyelesaikan semua permasalahan kami dan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keberkahan, berkat ya Rabb para ulama-ulama kami, para habaib kami, para ya Rabb kiai-kiai kami, para bunyai kami, dan berkat Gus Iqdam ya Rabb, kabulkan semua hajat kami, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Ya Rabb, kami hadiahkan semua amal ini untuk ayah kami Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segah, untuk guru-guru kami, untuk Mbah Mangli, untuk Mbah Mufid, untuk Mbah Arwani, untuk Mbah Nawir Krabiak, Mbah Zainal Krabiak, Mbah Ali Maksum Krabiak, untuk ya Rabb Mbah Ma'ruf Irsyad, Mbah Ma'ruf Asnawi, Mbah Syahroni Ahmadi,
Mbah Najib Hasan, untuk Mbah Mansur Popongan, untuk Mbah Salman, untuk Mbah Jablawi, untuk guru-guru kami yang tidak dapat kami sebut, ya Rob, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim, khususan untuk ya Rob muassis Lirboyo dan muassis Pondok Peloso. Allahumma ya Rob, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah, dan apapun yang diniatkan Gus Ikdam dan ibunya serta keluarga besarnya, bisirril Fatihah.